Kodex itu apa sih? Kodex itu Telkom kan? Kodex apa? Kodex? Kodex ini anak perusahaannya Telkom ya? Mas-mas, dari Codex ya? Hubungannya Kodex sama Telkom ini gimana ya sebenarnya? Jadi kalau masuk dari Kodex ini kerja di Telkom apa di Kodex ya? Jadi Kodex itu apa sih? Eh, udah pada datang. Yuk, ikut ke kantor Kodex. Ini udah mulai. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube-nya Kodex Sport Telkom Indonesia. Selamat datang, nama gue Adit, gue adalah salah satu rangers dari Kodex. Nah, hari ini gue akan membahas tentang banyak pertanyaan dari teman-teman semua yang berkaitan dengan Kodex. Kodexnya apa sih sebenarnya gitu ya? Terus tadi juga sempat aku mention sebagai rangers, rangers itu apa? Nah, hari ini kita akan bahas semuanya di episode kali ini. Nah, langsung aja ke jawab pertanyaan pertama. Sebenarnya apa sih Kodex itu, teman-teman? Kodex itu adalah... Halo, Sadit. Ada Mul. Ini Mul, kebetulan kita lagi ada klarifikasi nih. Kebetulan dari teman-teman banyak banget yang nanyain tentang apa sih yang kita kerjain di Kodex. Setelah ada Muli, kita sekalian ngobrol-ngobrol aja kali ya, Mul. Boleh. Nah, jadi nanti aja tuh kita bahasin tentang Kodex itu apa. Muli ini di Kodex sebagai apa sih sebenarnya? Aku, copywriter. Copywriter, oke, berarti tergabung dalam tim apa tuh? Tim employer branding. Nah, tim employer branding itu dipecah lagi, ada event sama dia sosmed dan employer brandingnya sendiri gitu. Jadi okay. Aku masuknya ke tim sosmed. Emang tim sosmed tuh ngerjain apa ya semua? Banyak sih ngurusin semua sosmednya Kodex. Branding di sosmed terutama ya. Nah, terus kalau aku sendiri, aku bikin kopinya, bikin wording-wording yang ada di sosmed itu sendiri. Gak cuma itu sih, aku juga bikin content writing juga di mediumnya Kodex nih. Oh, nah, teman-teman yang penasaran lebih lanjut Kodex itu apa, ada di mediumnya juga gitu. Nah, terus Mul, kalau kesibukan tim kontennya Kodex itu sehari-hari ngapain aja sih sebenarnya? Sehari-hari kita bikin konten, sebenarnya jadwalin dulu ya pasti ya, yang setiap minggunya pasti nyari konten dulu, terus bikin jadwal publishnya kapan, terus bikin apa, terus habis itu juga biasanya kan kalau misalnya di kita nih, Kodex itu kan banyak konten internal ya, nah itu kita bikin materi promosinya juga gitu. Oke, berarti banyak banget ya sebenarnya ya. Ada nggak sih Mul kesulitan dari Muli sendiri secara pribadi atau mungkin nanti secara timnya menghadapi situasi pandemi ini tapi harus tetap bekerja? Kesulitannya paling, kesulitan tuh paling masalah komunikasi ya, karena komunikasi secara langsung sama nggak langsung gitu via online itu kan beda ya. Betul. Lagi nada di chat itu kan kita kadang nggak ngerti juga, nada di chat tuh sebenarnya emang dia ngomongnya tuh nadanya kayak gimana, kita kan nggak tahu gitu. Nah, mungkin itu yang bikin gak enaknya sih gitu. Nah, enaknya kalau di WFA ini ya karena nggak punya space waktu yang harusnya di jalan, kita yang ngadap sendiri ya. Iya, jadi kita bisa lebih banyak waktu di rumah. Berarti kalau tadi komunikasi pernah dong ngalamin kayak slack gitu sama teman-teman atau mungkin miskomunikasi? Kalau miskomunikasi ya pernah lah pasti. Pernah ya. Iya. Nah, tadi aku penasaran banget tuh sama salah satu kerjaan yang dikerjain sama tim Koko. Kan tadi Muli bilang juga tuh kalau tim Koko juga mengerjakan tentang materi-materi promosi dari event-event yang ada di Kodex. Betul. Emang Kodex suka bikin event apa aja sih, Mul? Banyak banget. Kita tuh sering banget bikin event yang untuk eksternal, terus ada untuk internal juga gitu. Oke. Nah, kalau aku mau tanya-tanya tentang event, ke siapa ya, Mul? Itu ke tim event, bisa nanya-nanya ke Mas Ia namanya. Mas Ia, ya? Oke. Masih tapi lagi kebetulan lagi giliran WFA ya sekarang ya? Iya sih, dia tuh lagi WFA sekarang. Oke, atau coba aku coba hubungin dia Zoom aja mungkin ya? Iya. Eh, Mas, aku mau meeting dulu nih, kayak aku udah dicariin. Kemana, Mul? Situ, di sebelah. Oh ya udah deh, oke. Salam ya buat yang lain ya. Oke, Mul. Oke, teman-teman, sekarang kita bakal tanya-tanya tentang event-event apa aja yang sering dibuat sama Kodex. Sekarang aku mau langsung Zoom sama salah satu tim event. Dan leadernya yang sekarang lagi
WFH di Jogja nih teman-teman. Oke, kita coba hubungin ya. Halo Mas Ian. Hai Dit, apa kabar? Alhamdulillah Mas, sehat. Mas Ian gimana Mas? Sehat, alhamdulillah. Gimana nih Mas WFH? WFH baik, WFH mau first anniversary di bulan Maret ini, jadi ya tapi so far so good sih. Gimana Dit? Oke, Mas Ian, WFH berarti sekarang ada di Jogja ya? Betul, WFH sekarang di Jogja karena memang ya karena full WFH ya, jadi memang akhirnya memutuskan untuk ya udah untuk standby di Jogja aja. Oke, tapi sih so far sih masih nyaman ya Mas. Pastinya the perks of being working at Codex ya, gitu, bisa remote working, jadi kita bisa ya basically kerja dari mana aja sih. Betul. Oke. Jadi gini sebenarnya sih Mas, tujuan aku nelfon tuh tadi kebetulan aku udah ngobrol juga sama Muli dan tim Poco gitu, udah ngobrol panjang lebar. Nah kebetulan tadi juga aku sempat nanya-nanya tentang event apa aja sih sebenarnya yang sering Codex bikin. Nah kebetulan Muli rekomendasiin aku untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Ian. Oke. Kebetulan teman-teman juga nih banyak banget yang nanya nih Mas, sebenarnya event apa aja sih yang Codex buat gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di Instagramnya kan banyak banget tuh. Tapi sebenarnya ada spesifik gak sih Mas jenis-jenis event apa aja yang sering Codex buat gitu? Ya, oke. Ya sebenarnya kalau kita lihat di Instagramnya, di social media Codex, emang posternya kan banyak banget tuh event-event yang dibikin sama Codex barengan sama partners gitu ya. Cuma mungkin kalau misalnya ngejawab Ryan Adit eventnya apa aja, ada beberapa tipe event sih kalau di Codex gitu. Yang pertama adalah join event Adit. Nah kalau join event ini biasanya Codex ini kerjasama sama teman-teman komunitas, komunitas IT terutama, dan juga teman-teman dari company lain gitu. Nah kemudian juga ada Codex Roadshow. Kalau Roadshow ini kita jalan nih ke kampus-kampus gitu, cuma karena sekarang lagi online jadi kita kerjasama bikin online event sama teman-teman dari beberapa kampus di Indonesia. Terus juga ada lagi hiring event. Kalau hiring event ini adalah memang event yang spesifik untuk kita hiring talent gitu. Biasanya juga kerjasama dengan partners lain, terutama hiring partners. Nah, terus satu lagi yang terakhir, ada satu event inisiasi dari Codex sendiri, namanya adalah Codex Mindsight. Nah kalau ini juga online event untuk sekarang, diadakan sendiri sama Codex, tapi juga bisa kerjasama sama teman-teman komunitas, ataupun juga teman-teman dari company lain gitu. Cukup menjelaskan nggak, Dit? Jelaskan banget sih, Mas Ian. Aku sampai Mei sendiri sih, wah itu banyak banget sih. Itu Mas Ian kerjain sendiri, Mas? Enggak dong, karena di tim event atau event and external relation ya kalau di Codex gitu, jadi ada 3 orang gitu, ada aku dan juga 2 tim lagi di 2 anggota tim lagi di tim event and external relation dari Codex gitu. Ada kesulitan nggak sih Mas Ian untuk membuat event gitu ya di tengah pandemi seperti ini, harus WFH, orang-orangnya terpisah-pisah, ada kesulitan nggak sih Mas untuk bikin event? Ya, di awal sebenarnya cukup sulit, tapi sulitnya lebih ke sulit adaptasi ya gitu, karena ada perubahan. Karena gini Dit, sebelum ada pandemi, event-event yang dibikin sama Codex itu full adalah event offline, event langsung gitu. Nah, tapi kemudian semenjak pandemi otomatis kita harus shifting to online dong gitu kan. Jadi memang ada perubahan-perubahan yang harus dibuat, kita harus beradaptasi untuk bagaimana kita shifting to online gitu. Lebih ke itu aja, lebih ke menyesuaikan kayak, oh oke, okay, kalau biasanya kita koordinasi langsung, tapi karena sekarang ada jarak, kita koordinasi by kayak sekarang kita ngobrol gitu kan, by video conference, jadi semua koordinasi itu pure online gitu, kita nggak ada tatap muka, kita nggak ada bisa abis meeting makan bareng, susah gitu kan, jadi memang akhirnya memang semua pure kita ngobrolnya adalah online, walaupun sebenarnya kalau secara umum di Codex kan kita udah remote working ya, memang udah flexible working arrangement, jadi sebenarnya udah terbiasa untuk kita working from home, tapi ketika itu ngomongin soal koordinasi, terutama berkaitan sama event, yang biasanya adalah offline, yaitu sih yang butuh beberapa hal yang kita harus lebih detail nih. Jangan sampai ada miskom, apalagi kalau misalnya lagi meeting ada gangguan sinyal, ada yang kepotong, ada yang ketinggalan, gitu-gitu sih, Dit. Betul. Apalagi setahu aku kan kalau event itu melibatkan banyak pihak ya, Mas. Nggak cuma satu pihak aja, gitu.
Betul, dan juga mungkin terutama kaitannya adalah dengan pihak eksternal ya, karena kan tadi yang seperti aku juga sempat sebut bahwa Codex juga banyak kerjasama sama pihak luar. Nah itu dia koordinasi yang tetap harus bisa terjalin walaupun kita koordinasinya via online gitu. Oke, thank you Mas Yano. Jadi memang masalah utamanya atau bukan masalah sebenarnya ya, lebih ke apa yang harus kita lakukan tuh beradaptasi dengan lebih baik gitu ya Mas. Betul, adaptasi sih itu dia. Oke, nah ngomongin event yang banyak nih Mas, sebenarnya kenapa sih Codex itu harus bikin event yang banyak? Oh tadi kan aku sempat dengar juga ada banyak tuh tipe-tipenya aja udah banyak banget, ada join event, hiring event, terus ada program sendiri. Sebenarnya kenapa sih Codex harus capek-capek bikin event yang banyak kayak gitu? Oke, jadi gini, mungkin ini juga sekaligus menjawab banyak pertanyaan tentang apa itu Codex dan kenapa Codex harus bikin banyak event gitu. Nah, kenapa ada banyak pilihan event dan kenapa kita cukup masif dalam bekerja sama dengan pihak lain? Sebenarnya dua sih gitu kuncinya. Satu adalah di brand dan satu adalah di awareness gitu. Kenapa kita harus banyak kolaborasi? Karena kurasa di era sekarang itu nggak mungkin kita nggak berkolaborasi dengan pihak lain gitu. Itu adalah kunci ya, kolaborasi adalah kunci gitu. Nah jadi kita banyak kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Tujuannya, goalsnya adalah untuk supaya kita bisa branding brand Codex sendiri secara spesifik dan juga brand Telkom Indonesia secara umum gitu. Nah, oleh karena itu, karena memang pada akhirnya kita adalah official recruiter, Codex bertugas untuk membantu recruitment talent digital di Telkom Indonesia. Oleh karena itu, kita banyak kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk meningkatkan brand awareness talent-talent atau digital talent terhadap Codex supaya nanti mereka paham apa itu Codex gitu ya, dan juga mereka lebih tertarik lagi untuk bisa join Telkom Indonesia melalui Codex. Nah, jawaban singkatnya kayak gitu, Dit. Oke, singkatnya aja padat dan jelas sekali ya, Mas Ian. Terakhir, Mas Ian. Ini, kan tadi kan udah ngomongin banyaknya event yang dibuat sama Codex, terus tujuannya untuk bikin banyak event. Satu lagi yang paling menarik adalah kolaborasi adalah kunci. Nah, aku mau nanya juga nih, Mas Ian. Sebenarnya selama ini, sejauh ini, udah berapa partner sih Mas yang kolaborasi bareng Codex? Boleh disebutin nggak Mas kira-kira beberapa aja? Oke, kalau ditanya jumlah berapa partners, aku boleh bilang tak terhingga gitu. Kenapa tak terhingga? Karena banyak banget gitu. Jujur kalau mau disebutin satu-satu, ini nanti habis buat sebutin nama-namanya doang gitu. Jadi mungkin beberapa contoh yang bisa aku sebutkan adalah dengan pihak kampus misalnya, Codex pernah kerjasama dengan BINUS, dengan Telkom University, dengan UGM, dengan UNPAD, dan juga masih banyak lagi. Kemudian juga untuk teman-teman komunitas ini lebih banyak lagi. Beberapa contohnya adalah Codex pernah kerjasama bareng sama DevOps Indonesia, bareng sama UXID, ada juga teman-teman di Jakarta JS, ada teman-teman di DSI, dan juga masih banyak lagi. Itu beberapa yang bisa kusebutkan untuk yang komunitas. Kemudian kalau untuk dari company lain, kita akan kerjasama juga dengan teman-teman dari Bukalapak, kemudian juga ada teman-teman dari hiring partner seperti ada Career.com, ada Jobs.id, ada Tech-in Labs, ada DQ Labs, banyak banget, bahkan juga Codex pernah kerjasama bareng sama HRD Bacot. Nah, kalau yang anak Twitter pasti sudah familiar sama HRD Bacot. Itu beberapa yang bisa aku sebutkan, karena kalau misalnya sebutin semua, nggak kelar-kelar nanti. Iya, luar biasa. Kita bisa sampai nanti malam nih nyebutinnya nih. Oke, Mas Ian. Ini terakhir banget ya, aku janji terakhir banget. Abis ini aku mau bikin kopi dulu, Mas Ian. Oke. Terakhir nih, Mas Ian. Jadi, kalau misalkan teman-teman yang lagi nonton nih, terutama teman-teman yang dari komunitas atau dari university, pengen coba kolaborasi event nih sama Codex, itu harus ada persyaratannya nggak sih, Mas? Atau harus ngubungin kemana? Oke, kalau dibilang ada persyaratan atau enggak, sebenarnya nggak ada persyaratan khusus, nggak harus ngajuin proposal yang setumpuk, enggak gitu. Kami sih open banget, kami open book gitu ya. Jadi teman-teman silakan cukup kontak kami di Instagram @codex.telkom, boleh DM kami di sana, nanti bisa langsung ngobrol sama Codex Man, sama Miminnya gitu. Nanti supaya bisa dijelasin lebih lanjut kontak personnya ke siapa gitu ya, bisa ke saya ataupun juga ke tim event yang lain. Dan mungkin kalau ditanya butuh proposal atau enggak,
nggak perlu detail tapi mungkin lebih ke overview, misalnya kayak pengen bikin event nih seputar misalnya developer gitu, oke, bikin aja overview-nya dikit, nanti kita bisa diskus lebih lanjut, boleh DM kami sekali lagi di via Instagram aja @codex.telkom gitu, simple. Thank you Mas Ian. Waduh, itu aja mungkin Mas Ian ngobrol-ngobrolnya, semoga untuk teman-teman semua juga nih ya yang lagi nonton, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari aku, bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman semua. Thank you Mas Ian. Nanti mungkin kita udah pandemi selesai ya Mas. Amin. Sampai jumpa lagi. Semoga tetap sehat terus ya. Stay safe, stay healthy, stay sane. Oke, okay, itu paling penting teman-teman. Stay sane. Oke. Okay. Thank you Mas Ian. Sampai ketemu lagi Mas. Nah, jadi gitu teman-teman. Udah kejawab kan? Jadi kalau misalkan teman-teman mau kolaborasi sama Codex, teman-teman tinggal DM aja di sosial media kami. Bisa di Instagram, bisa di Twitter juga. Nah, sekarang kebetulan udah jamnya minum kopi nih teman-teman. Kita bikin kopi dulu yuk. Mas, kebetulan kan kita lagi klarifikasi nih sama teman-teman. Akhirnya dari employer branding sama mental health gitu kan? Iya. Kita ngobrol-ngobrol nih. Boleh? Ngobrol-ngobrol sana aja ya, Mas. Yuk. Akhirnya nyampe juga. Jauh banget perjalanannya. Jauh banget, kita harus terbang dulu nih dari pantry ke sini. Bener banget. Gimana nih, gimana? Mas Sagara Riza, lahir di Bali. Denpasar. Oh, Denpasar. Mas Gara. Oke. Okay. Nah, hari ini tuh kita lagi mau klarifikasi, Mas Gara. Jadi, teman-teman ini banyak banget yang nanyain tentang Codex, betulan. Tapi sebelum nanti kita jawab tentang pertanyaan teman-teman, aku mau nanya dulu spesifik tentang role-nya Mas Gara nih sebagai employer branding dan juga talent engagement. Ya. Sebenarnya Mas Gara itu ngerjainnya apa sih? Terus apa sih bedanya? Kan kita ini ada di divisi divisi squad employer branding. Nah, bedanya squad employer branding dengan yang Mas Gara kerjain di employer branding apa? Oke. Pertama role-nya dulu ya. Role-nya apa sih sebenarnya job role dari employer branding and talent engagement? Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa employer branding terbaik itu adalah employee-nya itu sendiri. Nah, sehingga employer branding ini mencakup juga nggak cuma eksternal, tadi juga sudah ada event and external relation ya, kalau nggak salah itu. Ya. Terus juga ada social media, itu kan rata-rata ke eksternal. Nah, kalau yang aku kerjain itu yang lebih ke internalnya. Jadi talent engagement itu bagaimana kita menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis, damai, ya, antar rangers, atasan bawahan gitu, atau mungkin sampai ke lingkup perusahaan seperti itu, dan juga sampai ke keterikatan terhadap perusahaannya. Jadi engagement-nya gimana? Nah, kalau di pilar human capital itu seperti penggabungan antara industrial relation dan juga culture management. Okay. Gitu. Jadi itu juga itu dari segi talent engagement. Nah, kalau employer brandingnya sendiri itu lebih ke fungsi-fungsi strategik. Jadi misalnya assessment terhadap employer brandingnya sendiri, Codex itu udah sampai mana, kemudian apakah yang perlu diimprove, apalagi program yang harus dilakukan gitu. Nah, jadi lebih ke fungsi-fungsi yang tidak ada di sosial media dan event and external relation gitu. Jadi semuanya dikerjainnya di kita gitu. Berarti Mas Gara juga dia terlibat mengurusi event-event atau event-event yang diselenggarakan internal yang ada di Codex. Iya. Tadi tuh sempat aku juga ngobrol sama Mas Ian. Mas Ian tuh kan urusan event and external relation ya. Tadi tuh aku udah ngobrol banyak juga. Nah, di event and external relation tuh banyak banget event-event jenis-jenis eventnya tuh. Nah, kalau di internal engagement sendiri, event-event jenis apa aja sih yang biasanya dilakukan sama Mas Gara? Oke. Jadi eventnya itu sebenarnya kebagi jadi dua ya. Yeah. Event yang berkaitan dengan budaya perusahaan dan juga event yang berkaitan dengan hubungan harmonis, hubungan yang harmonis gitu. Nah, kalau misalkan hubungan yang harmonis itu biasanya kita mengadakan kayak misalkan lomba-lomba gitu ya. Kita di sini kita ada OTD, Outfit of the Day. Outfit of the Day. Ya, terus ada juga sharing-sharing session. Terus juga ada Codex Cup. Kita ada itu Mas Codex Cup? E-sport game. Games, ada e-sport, game PUBG keren. Dan juga game Ludo. Nah, itu tujuannya nggak cuma hura-hura aja, tapi juga menambah produktivitas. Jadi buat teman-teman kan pasti sekarang stres juga gitu ya. Harus di rumah terus gitu, bisa kemana-mana gitu. Jadi makanya kita mengadakan
event-event yang membangkitkan kembali emosi dari ranger-ranger tersebut agar bisa lebih produktif lagi dalam bekerja. Seperti emosi itu. Dalam hal yang positif ya? Ya, emosi dalam yang arti kata yang positif. Gitu. Terus nah, juga, ada beberapa event-event lain sih, seperti kemarin kita ngadain senam bareng, terus juga kita ngadain Codex Awards, kayak gitu-gitu sih. Nah, jadi, menarik. Hal-hal yang kira-kira yang disukai oleh teman-teman dari Rangers itu sendiri sih. Nah, yang kedua, event-event yang berkaitan dengan budaya perusahaan. Okay. Nah, kita kan ada budaya akhlak ya. Okay. Ada sekarang akhlak. Dulu juga, dulu sebelum akhlak ada tuh ada codes. Ya, Telkom codes. Nah, itu juga event-event yang berkaitan dengan budaya-budaya perusahaan. Gitu. Okay, itu juga jadi bagaimana kita menanamkan budaya ini ke teman-teman Rangers ataupun bahkan sampai ke teman-teman di digital talent seperti itu. Oke, menarik Mas Gara. Berarti nah ini aku ada pertanyaan lagi berkaitan sama tadi tuh. Mas Gara kan salah satu tugasnya adalah untuk membuat event-event yang meningkatkan harmoni dari para Rangers, hubungan harmonis Rangers dan juga digital talent nih. Nah, kesulitan apa sih Mas yang Mas Gara temukan gitu ya ketika menyelenggarakan internal event nih tapi dalam keadaan yang pandemi seperti ini? Oke, pastinya banyak tantangan ya. Sebenarnya kalau dibilang sulit sih, ya itu tantangan lah. Setiap role kan pasti ada tantangannya gitu. Nah, kalau dari tantangan sendiri, yang pertama pasti komunikasi sih. Hmm. Itu komunikasinya jadi berubah kan. Yang tadinya kita bisa bertatap muka gitu secara langsung, sekarang hanya via Zoom, hanya via Google Meet, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua tuh interaksinya. Jadi kalau tadi tuh tatap mukanya, kalau sekarang tuh interaksinya juga jadi berkurang juga pastinya gitu ya. Karena mungkin teman-teman ada yang nyambi meeting lain ya, terus kemudian atau misalkan nyambi apa jaga anak dan sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi itu tantangan di kita bagaimana kita menemukan strategi-strategi untuk Rangers ini bisa tetap happy, bisa tetap fun gitu, bisa menjaga hubungan yang harmonis antar rangersnya seperti itu. Ya, berarti termasuk juga menyesuaikan waktunya nih kan? Ya. Mungkin ada yang di luar kota, ada yang di rumahnya masing-masing ya. Gitu ya Mas? Waktu juga itu juga tantangan sih karena juga biasanya satu orang ada dua meeting gitu, dua meeting online yang sama gitu itu juga PR banget sih gitu. Terus juga ada yang paginya mau kemana dulu gitu. Kalau di kantor semua kan bisa langsung ketemu, meeting mendadak gitu. Yeah. Kalau sekarang tuh nggak bisa meeting mendadak seperti itu. Ya mungkin ada beberapa yang bisa, tapi nggak semuanya lah. Karena perubahan ini ya cukup memberikan tantangan yang lebih sih buat semua role, saya rasa sih. Nggak cuma di kita, tapi semua role pasti juga. Semua role pasti berpengaruh ya. Yeah. Oke, thank you Mas Gara. Mungkin kita langsung aja ya, masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari netizen-netizen yang sudah bertanya nih di sosial medianya Codex. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ke kami nih di teman-teman Codex. Mungkin aku tanya ke Mas Gara aja kali ya. Tadinya mau aku yang jawab nih Mas. Tapi aku tanya ke Mas Gara langsung dari employer brandingnya supaya teman-teman jelas juga nih. Pertama Mas, apa sih sebenarnya Codex itu? Oke, Codex ini banyak banget ya teman-teman yang salah kaprah gitu ya. Karena namanya Codex gitu ya, walaupun udah ada embel-embel port by Telkom Indonesia gitu, tapi banyak sekali yang masih salah paham terkait Codex ini. Nah, kalau Codex itu sendiri itu adalah official recruiter dari DXB Department ya, Departemen NX Bisnisnya Telkom Indonesia gitu ya. Kita official recruiter yang langsung berada di bawah Digital NX Business Department ya, yang tugasnya untuk merekrut teman-teman digital talent. Okay. Gitu. Jadi kita merekrut calon-calon karyawan untuk bisa bekerja di Telkom Indonesia seperti itu. Dan kalau banyak orang nanya ini anak perusahaan ya, terus ulang tahun perusahaannya kapan gitu. Nah, kita nggak ada tuh gitu. Kita nggak ada karena kita semua ngikut PT Telkom Indonesia. Entitas atau badan hukumnya masih perusahaannya PT Telkom Indonesia seperti itu. Jadi kita bukan sama sekali bukan anak perusahaan dan juga bukan pihak ketiga dari Telkom Indonesia. Oh, berarti teman-teman jangan ada yang salah lagi ya ketika disebutkan Codex. Kadang-kadang masih banyak juga nih Mas Gara yang bilang kalau Codex ini anak perusahaan ya, atau Codex ini
sebenarnya apa sih pihak ketiga ya? Jadi dijawab sama Mas Gara tadi bukan ya Mas? Bukan. Karena namanya aja kita ini adalah sebuah tim kan. Jadi namanya aja yang Codex gitu. Special team gitu. Nah, melanjutkan sedikit. Ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama teman-teman semua. Yang dikerjakan sama Codex selain tadi sebagai official recruiter kan berarti merekrut talent-talent digital. Nah, apalagi sih Mas selain sebagai official recruiter yang dikerjakan sama teman-teman Codex? Oke. Harapannya kedepannya sebenarnya Codex ini bisa memaintain seluruh digital talent dari segi mungkin lebih singkatnya aku bilang HR digitalnya lah. Oke. Dari mulai rekrutmen sampai nanti mungkin sampai termination ya sampai nanti end-to-end proses. Ya end-to-end prosesnya itu semua ada di Codex gitu. Harapannya nanti kedepannya seperti itu. Dan yang kita lakukan banyak ya rekrutmen terus juga nanti kita ada penjadwalan on board gitu. Okay. Terus kemudian kalau misalnya ada permasalahan kontrak dan lain sebagainya gitu, itu juga kita yang kerjain sampai sistem rekruternya itu kita juga yang kerjain. Okay. Gitu, jadi cukup banyak sih yang dikerjakan. Nah, selanjutnya nih Mas Gara, pertanyaan yang ketiga nih. Okay. Yang sering juga ditanyakan sama teman-teman netizen di luar sana. Netizen kebetulan nih. Atau apa ya, kita belum punya kesebutan sebenarnya untuk netizen. Teman-teman sih biasanya kita sebutkan ya. Teman-teman ya. Tadi aku memperkenalkan diri Adit sebagai bagian dari Codex Rangers. Oke. Okay. Codex Rangers itu apa sih Mas Gara? Apakah bisa berubah? Apakah punya kekuatan masing-masing? Yeah. Ada Ranger biru, merah. Iya. Yeah. Oke, okay. Codex Rangers itu adalah sebutan untuk karyawan-karyawan yang bekerja di Codex-nya sendiri. Oke. Okay. Gitu. Jadi kadang semua ya, Mas? Enggak semua. Jadi cuma yang bekerja di Codex-nya. Hmm. Itu kita sebut Codex Ranger. Nah, karena ada Codex Ranger ini sebenarnya juga banyak yang salah paham sih bahwa lowongan-lowongan yang kita buka itu lebih banyak itu bekerja di Telkom Indonesia-nya. Walaupun kita juga adalah kadang-kadang buka lowongan untuk kita sendiri, Codex. Untuk Codex sendiri, internal Codex. Tapi kebanyakan itu yang kita buka lowongannya itu adalah untuk bekerja di digital areanya Telkom Indonesia. Jadi untuk menjadi digital talent seperti itu. Nah itu dia. Jadi kadang-kadang sebutan Codex Ranger itu juga menjadi salah satu yang salah kaprah gitu loh teman-teman. Ketika melamar dikira kerjanya di Codex gitu. Padahal kerjanya di Telkom Indonesia. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman kerja di Codex pun itu sebenarnya kerja di Telkom Indonesia. Iya benar. Gitu. Sebenarnya Codex pun juga bagian dari Telkom Indonesia juga gitu. Betul. Berarti kalau boleh aku simpulkan, ketika teman-teman melamar suatu job di Codex itu tidak serta-merta teman-teman bakal ditempatkan di Codex gitu. Tapi ada kemungkinan juga teman-teman mungkin justru lebih besar kemungkinannya teman-teman akan ditempatkan di chapter-chapters yang ada di Telkom Indonesia ya, Mas. Benar. Di digital areanya Telkom Indonesia. Digital areanya. Jadi digital area Telkom Indonesia kan luas sekali ya gitu. Betul. Banyak banget produknya gitu. Produknya banyak. Nah, itu bisa kerjanya di salah satu produk-produknya di Telkom Indonesia seperti itu. Oke. Okay. Buat yang penasaran produknya apa aja, bisa langsung search aja di Google masing-masing. Oke, teman-teman. Nah, mungkin itu aja sih Mas Gara kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama teman-teman di rumah semua gitu. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sudah cukup terjawab gitu ya pada hari ini klarifikasinya. Oke, okay, thank you Mas Gara. Oke, okay, terima kasih Mas Adit dan teman-teman. Okay, jadi gitu teman-teman klarifikasinya. Semoga klarifikasi aku hari ini bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua yang masih mengganjal ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan lebih lanjut lagi, boleh langsung komen di bawah aja atau langsung hubungi sosial media Codex ya. Ada di Instagram di @codex.telkom, di Twitter di @codex_telkom, dan di LinkedIn di @codex_telkom. So, jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube-nya Codex Telkom. Untuk informasi lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa langsung kunjungi aja di website kami di www.codex.telkom. Gue Adit, gue pamit. Assalamualaikum, bye-bye.